Mang. Wah. Apa-apaan, Mang? Ini malu ada kamu begini. Aduh. Halo. Mamang kayak di film si Unyil. Ya. Yang itu mana anakku? Mana anakku? Kayak itu ngapain? Son Goku. Ya Son Goku tapi ngapain begini, Mang? Aduh. Biar meresapi deh. Orang mah rambutnya kuning dong. Gini tuh. Itu kalau lagi Jadi ini mah. Lagi mejen itu pasti kuning. Maksudnya gimana ini? Supaya saya bisa meresapi. Meresapi mah di kandang sono. Ini membaca ini komik Dragon Ball. Ngomong lagi baca komik Dragon Ball. Iya, biar supaya menjiwai aja enak gitu bacanya sembari. Sampai begini, Mang. Hei, mengapa dia tahu? Son Goku. Nanti saya jawab pertanyaannya. Apa kabarnya? Baik. Coba aku yang baca deh. Yang jawab siapa? Coba aku yang baca. Yang nanya siapa, yang jawab siapa? Tak mungkin. Ah, ini peragain ya. Yeah. Berarti memang sudah apa kalau dia bisa menjadi manusia ini? Seperti ini? Bukankah kalau tak memiliki hati yang tenang, tidak bisa menjadi manusia seperti saya? Kayak puisi ya jadinya. Kayak baca puisi. Karena itu aku menjadi marah pada diriku. Udahlah. Apa-apaan lagi begitu. Tapi Mamang jangan terlalu berlebihan lo baca-baca komik. Nanti hidup Mamang itu penuh dengan fantasi. Kasih tahu, Nek. Orang-orang yang suka sama komik nyampe ada lu ada iya, info kasih tahu. Ada beberapa foto yang sangat mirip dengan tokoh kartun. Foto pertama yaitu mirip Dora. Yang kedua mirip Alfredo Linguini di film Ratatouille. Yang film tikus-tikus. Nah. Kemudian yang ketiga mirip Nobita. Ini dia gambarnya. Nah. Oke. Dan kemudian mirip Mary Boo di film Monster Incorporated. Gambarnya, nah. Lucu cantik ya, lucu ya. Oke. Lalu kemudian mirip Mr. Fredrickson di film Up. Nah. Lalu selanjutnya mirip Shin-chan itu. Tuh, mirip Shin-chan. Ya. Nah. Lucu banget. Lucu banget. Dan terakhir mirip Einstein. Einstein itu rambutnya doang. Mukanya mirip gua itu. Wah, kacau. Pasti ngambil. Keren loh tapi jadinya. Bagus ya, ya bagus itulah tuh. Dia, tepuk tangan. Tuh, Mang, mau kayak gitu? Itu kalau itu tuh selama ini. Ah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Ini gurunya Son Goku. Kamis Senin. Ilmu Kamehame itu dari sini. Ini Kamis Senin. Aduh, Pak RT. Ngapain? Kura-kura ninja. Bukan, Re, gurunya. Guru Son Goku. Kamis Senin, Kemis. Kamis Senin. Duh, guru. Bukan RT, gua palu palanya nih. Guru. Ayo kita ke Kamehame. Ngomong-ngomong gua jadi apa nih? Guru Dragon Ball. Kamis Senin, Dragon Ball. Gue jadi guru? Iya, guru Dragon Ball. Son Goku. Itu yang jurusnya Kamehame kan dari situ. Gue jadi kayak pura-pura belanja. Pura-pura ninja. Pura-pura ninja. Jurusnya. Jurus Kamehame yang... Gua ngapain nih? Ya gitu, kan jurusnya dari situ.
Gua ngapain nih sekarang? Itu jurus Kamehameha. Kamehameha. Jurus? Iya. Coba. Kira-kira jurusan mana gua? Ini susah nih, Lek. Mamang yang tahu kan ini gurunya. Iya. Saya enggak tahu. Ini yang di Dragon Ball. Saya emang gak suka baca komik. Tuh. Ada kan jurusnya kan? Guru silat. Iya, silat. Hilang dong lu. Ya. Coba keluarin. Apa perlu gua keluarin sekarang? Iya. Sekarang. Nih gua baru lihat nih ada guru pakai sandal jepit nih. Ini yang disebut sandal. Sandal buat lebaran tahun depan. PRT jadi apa, PRT? Silat. Silat Betawi. Iya, oh, dia yang tahu. Silat Jepang. Ini gua belajar dulu. Gak nanya. Guru gua telat nih. Gak nanya. Lu tahu kan? Tahu dari mana? Dulu, Andre. Pan gua enggak nanya juga. Rajin banget sih Pak RT. Wih. Jurus tuh. Jurus apa tuh? Dulu tahun berapa tuh gua belajar mulainya? Iya, kalau itu mah enggak ditanyain. Lu enggak percaya sih lu. Bukan sama saya. Orang nanyain jurusnya apa? Jurusnya apa itu namanya? Namanya jurus apa? Itu silat itu, jurus itu. Iya tahu namanya apa, kan ada namanya. Betawi. Buset. Cimane, Cikalong. Apa? Sulawak. Ini dong. Emang saya asli dong. Diadu. Masa saya mengalami. Kan saya mah ini gurunya, masa diadu sama guru? Kamu lama sama saya. Ya kan saya gurunya, saya belajar. Kerubutin dong gua.